Halo para Ivies, aku Feby dari Asia Individuo. Kita lagi ada di Kalibata City dan kita akan meliput suatu kafe yang menyediakan menu-menu istimewa dan tempat nongkrongnya asik buat kalian. Yuk ikut aku. Oke, Ivies, kita sudah sampai di kafe yang akan kita liput hari ini. Nanti kita akan interview bersama ownernya dan kita akan tanya nih apa aja yang istimewa dan spesial di kafe ini. Dan akan ada perform dari band-band indie untuk memeriahkan grand opening hari ini. Oke, Ivies, sekarang kita akan kenalan sama owner kafenya dan kita akan tanya apa yang istimewa di sini. Halo, sobat semuanya, saya Roni. Kebetulan owner dan founder dari Maps Cafe. Maps Cafe adalah salah satu cafe yang ada di kawasan apartemen Kalibata City. Maps Cafe konsepnya adalah, karena dari artinya Maps sendiri adalah peta, yang dimana semua lokasi, semua tempat, termasuk semua negara kita bisa tahu di peta tersebut. Jadi yang spesial di grand opening ini tuh ada apa aja Pak yang Bapak kasih ke para pengunjung kita? Atau ada diskon? Ada? Very spesial di grand opening ini, pada hari ini ada spesial performance dari band akustik ya tentunya. Kemudian yang pasti ada diskon 10% untuk food and beverage kepada semua pengunjung. Dan diskon plus 10% karena kami juga undang beberapa komunitas, antara lain komunitas Superman Fans of Indonesia, kemudian komunitas Indonesia US Comic Collector, dan komunitas Kampung Mainan. Jadi mereka mendapatkan diskon 10% plus 10%, serta ada beberapa door prize dan souvenir kepada para pengunjung. Terus yang membedakan Maps Cafe dengan kafe-kafe yang lain itu apa aja Pak? Menunya atau desainnya atau apa? Maps Cafe, Maps yang artinya peta, bahwa di tempat kami terdapat beberapa peta. Ketika sobat-sobat nih ingin bepergian ke luar negeri, lokasi-lokasi seperti museum, lokasi-lokasi seperti tempat wisata di luar negeri, kami siapkan peta-peta tersebut dan kita siap untuk sharing. Kemudian kita buat tempatnya adalah cozy place dengan adanya tempat pergola di depan. Kemudian kita juga ada wifi dengan high speed, mini library di mana di dalamnya ada beberapa buku terkini, termasuk buku-buku di beberapa negara seperti di Prancis, di Jerman, di Amerika, di Jepang, di Cina dan sebagainya, serta beberapa buku tentang komik kami sediakan. Kita juga punya menu andalan, salah satunya adalah Maps Burger, di mana andalannya adalah kita daging beefnya adalah homemade dengan meal cheese di dalamnya. Dan tentunya untuk harga jangan khawatir, cukup terjangkau di harga Rp30.000. Dan beberapa varian makanan dan minuman juga average harga antara Rp10.000 sampai Rp40.000. Bagi para pengunjung di Maps Cafe yang penikmat kopi, kita juga ada beberapa varian kopi seperti kopi Toraja, kopi Bali, kemudian ada juga beberapa varian tea seperti minty, kemudian English tea, serta beberapa jus dengan jus yang dengan fresh buah tentunya. Kita mau tahu lagi nih Pak, untuk mereka-mereka yang ingin tahu lebih lanjut, kita bisa dapetin di mana aja Pak? Ya, yang pasti sobat dan rekan-rekan semuanya, yang pasti bisa berkunjung dan menikmati sensasi di kafe kami, yaitu ada di apartemen Kalibata City di Kalibata, Jakarta Selatan. Tempatnya di Tower Flamboyan di blok BM03 dan blok BM05. Serta untuk mengetahui detailnya lebih lanjut bisa juga dibuka di Facebook dengan nama Maps Cafe, kemudian di Twitter juga @mapscafe.
Untuk delivery kami juga sediakan di mana untuk nomor delivery terpampang di billboard Maps Cafe. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini. Bapak bisa ajak para Ivies atau rekan-rekan yang di luar sana untuk datang ke Maps Cafe. Yang pasti sobat, jangan lupa untuk datang dan rasakan sensasi di Maps Cafe. Kita punya tagline nih, don't get lost. Artinya jangan sampai kesasar. Jika memang sobat muda ingin bepergian kemana saja di seluruh negara, silakan datang dan cari informasi yang cukup detail di Maps Cafe dengan high speed wifi-nya, dengan TV kabel, dan dengan mini library-nya. 3, 2, 1. Ternyata memang ada yang punya. Biar begini Maps Cafe kita buka sampai jam 2 malam, dan weekend jam 4 sore.